warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sahabat TikTokku Rian Arifin yang sering nonton live aku di TikTok, mungkin aku nanti malam penentuan terakhir undur diri dari dunia live karena banyak yang mulai gak suka sama kita. Nah, karena omongan kita, ya aku bongkar semua tentang settingan, arisan, itu semua aku bongkar ya. Mungkin ada sebagian gak suka sama aku, cuman aku mau ucapkan, aku memang berawal dari YouTube dan aku mungkin harus kembali ke dunia YouTube dan Facebook atau yang lain ya. Aku terima kasih banyak buat kalian semua yang udah support aku tap-tap layar. Aku akan bertaring lagi sih. Aku akan kembali lagi di dunia TikTok. Itu cuma nanti malam penentuannya. Aku cuma minta kalian yang masih sayang sama aku, yang masih support aku di dunia live TikTok, yang nonton video ini, aku cuma mohon kalau kalian memang masih support aku, coba kalian nanti malam kumpul di labku jam 12 malam. Gak apa-apa kalian cuma semenit aja situ hadir, satu menit hadir. Cuma aku cuma butuh kalian masih setuju gak aku di lab TikTok ini, masih semangatin aku gak di lab TikTok ini, karena aku udah siap juga gak lab TikTok juga kok ya. Aku udah siap juga gak lab di TikTok ini, selamanya udah siap ya. Jadi aku cuma minta sama kalian yang masih support aku di lab TikTok, biar aku semangat lagi, hadirlah nanti malam di jam 12, aku tunggu kalian semua ya. Semoga kalian ada nonton video ini, kalian jangan lupa, karena dengan makin rame nanti penonton, walaupun cuma setengah jam, setengah jam 15 menit kalian rame di rumahku, berarti aku semangat kalian tuh masih banyak yang support aku, masih sayang sama aku, dan aku kembali kembali seperti semula, barbar lagi, gak takut dengan siapapun, karena aku berani sama semua orang di TikTok ini, berani bongkar semua sana sini karena kalian selalu support aku. Tapi aku cuma mau lihat memang masih banyak gak yang sayang aku nanti malam. Kalian cuma datang aja, aku cuma lab sendiri gini aja sama kalian ya. Lab sendiri gini, aku cuma butuh kalian masih semangatin aku apa enggak ya teman-teman. Sayang kuci manis. Ya kalau memang kalian udah pada benci juga nanti sama aku, nanti malam tapingannya nyuruh off selamanya, ya aku akan off selamanya di dunia TikTok, di dunia lab TikTok ya. Intinya aku bangga punya kalian semua yang udah tetap layar support aku sampai sekarang. Aku izin meredupkan diri kalau kalian memang udah gak sayang lagi sama aku, udah benci sama aku di dunia TikTok. Inilah aku, aku apa adanya di belakang dan gak pernah sebut nama. Dan intinya itulah, kita gak pernah sebut nama untuk menjatuhkan seseorang ya. Intinya yang merasa-merasa aja, baper cabut gas, nanti malam aku tunggu kalian. Kalau kalian gak ada berarti aku udah gak semangat lagi dan kalian juga udah benci sama aku. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas nanti malam ya, aku tunggu kalian. Si Bang Anggi sekarang lagi nembak cewek seseorang yang paling dia cintai. Kita lihat, semoga Bang Anggi diterima. Semangat Bang. Okay. Aku selalu ada dekat Bang. Jadi di sana perempuannya sedang berpikir, berpikir perempuannya. Satu aku mau janji, asal kamu terima, kalau kamu terima aku bakalan jalan. Yes or no? Ayo senyum biar dijawab, oke? Kok Mustafa cemburu ya? Mustafa cemburu. Gak mau dianggi, Mustafa mau dianggi. Tolong semuanya diam, Rizky mau katakan sesuatu. Diam dulu semua, diam. Jalani dulu. Artinya kalian boleh menjalani hubungan ini bersama-sama dengan Rizky. Jambi, sini jadi ya. Cari ke sini. Enggak. Terima. Sudah terima ya. Ya. Tetap semangat. Orang ya, cinta itu tidak memandang fisik, ya kan? Cinta itu memang cinta tergokil. Ayo. Ini mungkin katakan cinta. Nanti bulan depan katakan putus. Oke. Sekali lagi pertanyaan.
Habis ngantrilah nasi. Namanya Paujan Nasrul. Jadi cuma Bang Paujan lah. Cuma Bang Paujan Nasrul artis yang terbaik untuk ini ya, menurutku ya. Bagus dia, mau dia ngantri-ngantri. Antri nasi ah. Artis lu ngantri harus, ngantri itu harus. Ngantri itu harus, jangan mentang-mentang kita punya nama besar, kita mau enak-enaknya aja. Banyak sekarang orang yang punya nama mau seenak-enaknya aja. Ada artis ngantri lah.